dan Thailand. Asalnya dari Tasik, dan sekarang tinggal di Jawa. Dan beliau di Jawa itu kecamatan Nangisan, ya, Tuang Kacang. Tahun 2001 kita selesai S1 2005, tahun 2005. Nah, waktu ke Malaysia dan ke Indonesia. Alhamdulillah dengan Pak Abdul waktu yang ada beliau sudah berkiprah menjadi MC. MC itu apa? Master Strategy, membawa acara sampai ya. Kita belajar kita ini ya, kita menggunakan motivasi ataupun nasihat ataupun mungkin berbagi pengalaman dari beliau ya. Beliau dimulai sama kayak bapak dimulai dari apa kita ya, dari pembawa acara kita Madoro gitu ya. Hujan deras, tetap aku tuan anak lu tak boleh lagi.
Anda berteduh di bawah gapura tulisan foto itu. Tulisannya welcome to Mr. Happy Garden. Welcome to Mr. Happy nya hilang dan muncul tanda aja luar. Anak naik hujan. Allah Izzat, anak tiang di sebuah rumah sebuah satu kedinginan harus itu juga. Cuma, tapi dia punya tanda benda. Dua dari masjid. Allah, Pak Ibu Chandra, aku melihat ke waktu itu, kamu masih motivasi untuk korban yang lebih aja. Sampai saat ini kami di Pak Ibu Chandra, kita tanda benda. Kita tanda benda kami. Silahkan Pak Chandra. Saat ini kami sudah siap untuk komunikasi. Nak tanda mana saat ini? Suaya, berita di suaranya. Tapi kita menuntut bahwa gak kurang. Ya, tiba-tiba tentu apa yang terjadi di masa ini, di masa itu mereka keluar dari ruangan dengan jumlah di masa ini sambil berkata-kata malam masa yang saya pesankan aku waktu itu melihat orang yang cepat berbuat sebagai Aceh oleh kelima sekolah yang masih berbuat aku melihat foto sebutkan khusus yang kami tahu tidak ada di masa ini. Aku belum pernah dimakan, ya, Cikgu. Lima santri. Ketika ada santri, anak pasti beres di dalam dia. Pak Chandra, manjakan itu. Baru kena air hujan, sempat di hujan. Kami 5 tahun, Pak Chandra. Kami kemudian di tempat ini dan tempat berikan tempat itu. Saya nggak mau ambil pasak yang sesuatu. Sampai sebetulnya ketika belajar aku mau ini lagi bersama Ustaz Ustaz itu jangan dan sendiri maka tak apa bismillah kemudian belajar ini kemudian belajar ini apa aku tidak bilang maksudnya benar dia belajar ini 15% yang itu bisa belajar di sini ya maka tak syukur aku ini aku bertanya soal luar menurutkan emang gak terdianya apaan dia bercerita ada lu bener-bener berbisa kok dia bisa lama banget kan lu nama dia udah dari itu gue kayak gini gitu ya awet muda kebakaran lu bisa ya itu gak apa bang sek yang mau bapak nomor udah pada jalan kok baru ketemu udah gak pengen mau kebelolah kan itu sih baru itu juga baru bisa keluar di bawah gue. Nah, di sana ada yang disiplin, tidak boleh keluar dari sebetulnya. 2008 baru, keluar masih di sana. Di sana ada MC, MC itu masa berkaitan. Mungkin ada ibu di sana, masa MC nya kan? Itu ke MC, di bawah acara. Itu pasti pernah dengar deh, acara yang buat kami itu sebelum TV kayak gini. Tadi ini tidak berkorban. Presiden Republik Indonesia, menurut kami itu berkorban. Tadi di bawah, seperti itu. Ada saya juga. Ini malu dia juga. Tapi saya juga bertugas sebagai voice over. Voice over itu pengisi suara. Belajar di mana anak semua itu? Kok di mana? Terima kasih. Voice over itu pengisi suara. Tapi kita di suara di beberapa channel televisi. Salah satunya kedua ke program TV. Sinar dengan suara ini. Karena aku buat ya. Kedua-kedua. Gak mungkin orang ngomongin kayak gini. Di luar memang beda, aku bilang malah aku ada suara. Untung tau acara Trans dulu. Tau setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah aku muncul ada acara Hazan. Tau gak? Dia pasti ada dengan suara ini. Rasul Mosul, Tuhan Mosul, Tuhan Mosul, Tuhan Mosul. Ada apa itu? Aku tau ini ya. Ini gak tau ini makhluknya gitu kan. Itu namanya voice over. Dari mana kita belajar itu? Kalau kita ingin tetap berusaha, kalau kita ingin jadi apapun kita bisa jadi. Kita bisa jadi. Kita bisa berusaha yang menjadi apa? Pengusaha, usaha yang sama. Kita punya cerita kita bang. Arsitek. Kenapa anak tadi satu persatu? Al-Qalam di sebuah hati. Hubungan itu sebenarnya dari rumah. Anak dulu ditanya oleh Mas Abu Gaya. Apa cerita kamu? Pusat kebuen di sebenarnya sama Mas Abu Gaya. Adalah sama orang luar.
yang tak kubur kabur Allah. Dan di situ di atas kapet melihat istana lalu berdua berwarna betul. Kenapa? Hari ini langsung hadir menyelami samudra besar dan samudra ilmu Allah di tempat itu. Karena aku kita cita bisa aku ingin menjadi anak yang dibanggakan orang tua dulu. Enak, kompornya aku bisa merasakan apa yang dirasakan itu anak. Anak di orang kampung gak bisa menghargai diri. Anak pernah menampil sebuah kampung kecil di Tasikmalaya Selatan. Waktu kelas 3 SD, anak dibuli, anak dicukup itu orang suruh turun dari kampung. Karena anak gak bisa tampil. Ibu anak nangis di belakang kampung. Anak turun ke belakang kampung, ibu anak turun. Waktu anak kelas 3 SD, ibu anak bilang apa? Sabar. Orang ini tampil di bangun kecil. Kamu lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 30 tahun lagi. Suara itu akan menunjukkan orang lagi. Kau bukan kamu di panggung kecil ini, kau bukan hanya mampu seorang kepala desa. Seorang presiden itu bisa kau pergi, kau akan tapi di atas kakak berada istana. Kau boleh apa masih dengar kali waktu itu, Selasa malam Rabu bulan Februari 2020. Itu ya Islam, itu dari aku. Orang kecil yang orang apa anak kata pemerintah semua aku lah. Lima orang anak kamu satu-satu. Anak pegang kepala itu satu-satu aku baru punya orang. Hari ini tak kerja baru-baru hanya untuk meninggalkan dan jauh. Ibu pasti ada bagaimana? Pasti secara datang lagi. Ibumu pasti bangga dengan. Aku tahu tak anak kecil langsung dorong anak. Biar menuju-menuju anu, macam mudah kalau ini. Pak Arjo yang berani bicara sama ibu dan kami kepada orang tua kami sudah Pak Arjo. Tak lupa semuanya, Arjo yang berkali kita berkobar, kita tangannya tak bisa. Akhirnya ibu juga sama Allah, omaknya juga jatuhnya. Jika ibu rumah, iya ini nak. Jadi kau harus bisa berkumpulan nak ya. Kau harus bisa kamu cepat kalau kau dibanggakan. Kau datang ke Bapak Desa, sudah kau baca ayat-ayat Allah. Anda dari rumah, yang orang lain itu tak nampak lagi dari lapas ke Bapak Desa. Nah, ini sama sih. Anak kerja ku anak rumah itu. Apa kamu sekarang? Pak Tuhan, anak kamu akan kamu buat apa kamu di atas bulan ini. Karena selama ini kami berdua, bisa pakai bahasa Arab ke kamu. Kau angkat dan jentang ketindah dari lisan dan bantu ayah bahasa Arab. Aku yang masih punya orang tua yang cukup. Dan orang tua yang sudah tidak ada. Tapi itu masih ada. Selama aku bukan, sama-sama. Ini obrolan bukan buat satu aja. Aku aneh. Kita sama-sama belajar. Aku sama. Hari itu, sebenarnya ayah, suatu saat, woy, anak akan kesedihan. Anak akan melihat 25 orang antum melalui perjuangan-perjuangan yang akan mengikuti diri ini mengangkat berbeda sama-sama. Nama kondok antum lengkapnya apa? Apakah? Alikita, 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 Salam. Maksudnya apa? Di atas kapal Al-Tihad. Terus pelan-pelan bisa jadi bintang. Dan beliau adalah nahkodai. Dan antum adalah penumpang-penumpang di atas kapal Al-Tihad. Ketika ada penumpang mempang, beliau akan bilang, nah, ada mempang saya di depan. Jadi kita kami. Jangan ada yang bersama orang kita. Ketika satu orang sudah tak tahan di atas kapal itu, dia mampu menimpul di atas samudra, tariklah di tangan itu. Naik tadi. Kita berdebat. Sampai nanti ketika air di atas pelabuhan, semua akan teriak. Sang nahkoda akan teriak. Dia lebih berdebat. Dan satu kekuatan itu sudah. Aku hafal tadi, hafal untuk beberapa ayat Al-Quran. Itu nama antum dipanggil prosesi wisuda. Tetap di Al-Quran. Nama antum tampil menggunakan panggung
cerita di atas sambil juga sebelumnya dari jurnal kebakaran aku itu orang tua percaya kepada Krishna afirmasi lah si Jokowi itu karena boleh juga baik ada waktu apa kalau kita tidak bersatu sama aku di sini saya satu satu ini anak dari jauh apa yang kita harus lakukan dari kita sendiri kalau aku masih terus anak udah bukan apa yang dijual ya lebih dari ini polisinya tidak ada ya kita akan bongkar itu apa aja dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Bismillah, assalamualaikum. Anda Happy Chandra, MC Kedegaraan Republik Indonesia. Bangga di sore hari ini kami hadir di Pondok Pesantren Al-Ittihad yang ada di area Kuningan bersama 25 santri kami hadir dan pastinya dari alam pondok inilah mereka yang akan mengungkapkan sayap yang ilahi kalimatillah yang akan terlahir dari alam pesantren Al-Ittihad Kuningan. Teman-teman, angkat tangan kanannya dan kepalkan. Besar tarat merindukan the power of takbir bin Mahdi Al-Ittihad. Takbir! Allah! Takbir! Allah!